dari Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Senayan Jakarta, petang hari ini kita akan saksikan semifinal Liga Bank Mandiri, semifinal Liga Indonesia antara kesebelasan Persita Tangerang melawan kesebelasan PSM Makassar Ujung Pandang. Inilah wasit Purwanto, wasit asal Kediri, Jawa Timur. Dan memang pada petang hari ini kesebelasan PSM Makassar mengenakan pita hitam sebagai tanda berduka. Inilah susunan pemain dari PSM Makassar. Ada Bento dan Coli Misrun. Jaga gawang Ansar Abdullah dan Mitra Larakan TV. Pertandingan sudah dimulai. Kick off telah dilakukan oleh kesebelasan PSM Makassar. Apakah Araya ataukah Yosep Lewono, masih kita nantikan. Yosep Lewono bentur punggung para pemain Persita Tangerang. Sudah dilakukan. Nyata tendangan Araya tadi masih membentur punggung dari Giman Nurjaman. Tendangan penjuru kali ini Mitra Larakan TV. Tendangan penjuru Carlos Gemelo. Masuk. Olinga Atangana. Berbahaya. Satu umpan terobosan yang dilakukan Araya tadi kepada Coli Misrun, dan umpan dari Coli Misrun terlepas sebenarnya Ahmad Kurniawan, namun Rahman wasit Purwanto meniup peluit pertanda pertandingan babak yang pertama antara PSM melawan Persita Tangerang ini. Wasit Purwanto sudah melihat jam di tangan kirinya, dan Mitra Larakan TV, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai. Persita Tangerang menguasai bola melalui kaki Giman Nurjaman. Satu serangan, tendangan dari Miro Baldo Bento. Ya. Masih cukup jauh dari sasaran. Sebuah kreasi serangan yang cukup bagus dilancarkan Bung Alif. Sayang tendangan Miro Baldo Bento melenceng cukup jauh di sisi kiri pertahanan kiper Ahmad Kurniawan. Nyaris Bung Alif, Zainal Arif dikenal memiliki keahlian di bola udara. Penampilan Ahmad Kurniawan malam hari ini juga patut mendapat acungan jempol Mitra Larakan TV. Kita saksikan beberapa kali ia harus berjibaku menyelamatkan gawang Persita Tangerang. Carlos Gemelo, masih Carlos. Carlos Gemelo, ya, Ilham masuk. PSM masih terus mencoba menggedor pertahanan Persita Tangerang. Swadi tadi mencoba melakukan tendangan.
Joseph Iswadi. Umpan yang cukup baik sebenarnya diberikan dengan dada oleh Joseph Lewono. Tendangan first time Iswadi tadi. Ya, sebuah peluang yang cukup bagus didapat oleh Iswadi, Bung Alif. Pertandingan tersisa 4 menit lagi. Joseph Lewono. Sebuah kemelut di depan gawang Ahmad Kurniawan masih belum mampu diselesaikan para pemain PSM Makassar. Iswadi maupun Bento tadi. Ya, Bung Alif, kembali kita lihat faktor Dewi Fortuna belum berpihak juga kepada PSM. Bola yang tadi liar di mulut gawang PSM dan gawang udah kosong dan di sana ada 2-3 pemain PSM belum mampu diceploskan juga ke dalam gawang yang sudah menganga lebar. Dan Mitra Olahraga Wasit Purwanto sudah meniup peluit panjang pertanda pertandingan telah berakhir. Persita Tangerang unggul 2-0 atas PSM Makassar dan maju ke final.